Madinatul Munawwarah, bandar mulia lagi dimuliakan. Bandar Madinah ialah yang menyambut dan menaungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu baginda berhijrah dari Mekah 1384 tahun dahulu. Perbuatannya itu untuk mengelakkan tumpahan darah sewaktu kafir Majusi di Mekah hendak membunuhnya kerana mengembangkan agama Islam, mengasakan Tuhan bertentangan dengan ajaran berhala-berhala mereka. Di bumi Madinah ini juga Nabi wafat dan dimakamkan di Masjid Nabi. Ini bandar suci Islam yang kedua ini mempunyai segala alat kemudahan bagi bakal haji, termasuklah perhubungan jalan raya yang berminyak tar dan juga lapangan terbang yang moden. Masjidil Nabawi atau Masjid Nabi. Dibina sewaktu Nabi menjadi Dhaif Ibn Ayyub Al-Ansari selepas berhijrah dari Mekah, masjid ini asalnya hanya 70 hasta panjang dan 60 hasta lebar, batang pokok kurma tiangnya dan pelepah pohon kurma atapnya. Siap sudah dibina, barulah baginda berkahwin dengan Siti Aisyah di rumah yang tapaknya kini jadi tempat perkuburan junjungan kita. Tiba sahaja di dalam masjid, perangkatan diraja pun bersemayang tahiyatul masjid. Seri Paduka Baginda menerima kehormatan istimewa dapat bersemayang di mahrab Nabi. Seterusnya ke makam Nabi dan sahabatnya. Salawatullah dan salam bagi junjungan kita serta Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhum. Kemudian perangkatan diraja Malaysia pun menziarahi Masjid Quba. Di kampung Quba inilah Nabi kita disambut secara besar-besaran sewaktu hendak masuk ke bandar Madinah dari Mekah. Sangatlah meriah alu-aluan hingga beberapa orang ketua puak atau kaum berebut-rebut mempersilakan junjungan kita jadi dhaifnya. Di dalam beberapa hari di Quba itu, junjungan kita membina masjid ini.